Jadi dia ingin selalu mengikuti sebetulnya. Ini saya buktiin bahwa saya ada di tempat, di rumah, di gudang ini ada. Alat tangkap. Cuma dipancarkan oleh oknum. Penyidik. Oknum penyidik. Irlan itu siapa, Pak Yosep? Irlan itu siapa? Kami menghargai itu karena memang sudut pandang mereka seperti itu. Tidak akan pernah jaksa menuntut bebas, lepas, rendah. Dia akan melakukan yang terbaik. Karena keputusan mengenai sebuah perkara itu bukan itu. Tuntutan itu hanya sebagai landasan nanti kami membuat penggalangan dan nanti akan mempertimbangkan itu menjadi sebuah keputusan. Jadi itu saja. Tadi Yosef sempat bilang korban salah tangkap itu. Ya kalau di luar. Ya, memang dari awal itu sempat. Saya bayangkan bahwa ada banyak BAP yang banyak
pasti di bawah tekanan. Bagaimana perilaku yang dibuat dalam sebuah tekanan, kemudian diadopsi menjadi dakwaan, kemudian diadopsi menjadi sebuah tuntutan, yang ini seperti ini. Sampai kapan? Lumpur berjaksa akan mengamankan kekuasaannya dari kepolisian sampai menjadi dakwaan sampai di bulan sebuah. Kalau mereka sama dakwaan, ya baik sepatu seperti ini sama dakwaan. Karena sampai hari ini, polisi tidak mengejar baju hitam dengan nama Abu tadi yang disampaikan. Yang ada dua DNA asing termasuk DNA yang ada di dalam kantong itu tidak dikejar oleh kepolisian lagi. Padahal Kapolri pada hari ini yang lalu menyampaikan bahwa pendekatan lain saya untuk lain investigation itu harus diutamakan. Tapi buktinya ini, ya, jadi lebih mendekatkan semua pengakuan saja tanpa didukung alat yang lain. Bahkan alat yang digunakan sampai hari ini tidak sih. Bagaimana apa yang saya sendiri menerima? Apalagi kalau misalnya nanti diberikan dari lain di dari toko maka tidak ada bekas golok. Tapi kan kalau nggak ada istimewa tadi, seolah memang golok Tuhan. Nah kemudian keduanya bahwa tadi disampaikan juga rangkaian di dalam kesalahan yang namanya di dalam persidangan ini juga disampaikan bahwa hari ini itu ada orang rumah dan kemudian tetangga-tetangga mungkin sudah menjelaskan posisi Pak Yosef menetap di dalam tuntutan di 2140 itu dari kecelakaan ke TKP itu dibantah dengan keterangan Pak yang saksi-saksi ada itu yang berdekat oleh Pak Yosef pada saat itu yang sama. Bagaimana Pak Yosef ada dalam dua saat bersamaan dan sekarang dia berhitung ada saking percaya sampai sekarang bohong atau orang yang ada di luar dari semua bahkan itu banyak saksi-saksi itu sudah diperiksa di Polres sebelumnya, tapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara di Polres Jakarta. Nah, saksi-saksi yang itu diperiksa di Polres Jakarta. Tetapi ketika berkas ini diadukan oleh Polres Jakarta, saksi-saksi yang melihat atau yang membuatkan posisi Pak Yosef Domi dari di Jakarta itu tidak dimasukkan dalam berkas. Tidak ada satu orang. Dan salah satunya, Fadil, Ramda, ya kan? Terus Wancar, tukang sekali itu tidak dimasukkan oleh pihak kepolisian dalam berkas perkara jelas ini disetting sedemikian rupa agar diterima poin 21 oleh jaksa. Makanya tidak heran ketika kami hadirkan jaksa kaget, ya kan? Waktu saksi-saksi ada jadi kami hadirkan mereka kaget. Waktu itu pernah diperiksa di kepolisian, ya, tapi mereka tidak memberi itu berkas. Berkas itu ada di Polres Subang, di Polres Subang yang dalam kali tidak dari bisa terkumpul. Itu maka banyak akan ada banyak kejutan dalam hal ini. Saya berterang teman-teman, kami dengan ini sebelum persidangan dimulai pasti ini tidak pasti akan dipaksakan. Mereka harus mengamankan harga dirinya di luar sidang ini sampai kapanpun. Mereka akan mengamankan harga dirinya, ya kan? Nah, sampai tadi saya bertanya, apa yang ada di pikiran dia tidak beruntung berkata seperti itu dengan hukuman kata-kata seperti itu. Ya. Nah, itu memang ada beberapa DNA yang memang ya. Nanti saya lihat lagi teman-teman nanti saya buat DNA-nya tanya. Saya kasih ke teman-teman. Tidak menjadi rahasia lagi. Ini tuntutan akan menjadi terbuka semua supaya teman-teman tahu bahwa ada alat bukti yang disita kemudian ada perkenalan kan bukan terkait yang lain. Nah dari situ akan ketahuan jaksa sudah memaksakan kehendak menuntut dari kami. Yang mengenakan sebuah pengakuan ini cocok-cocokkan ada luka. Padahal antara luka dan pelaku tidak alat yang menghubungkan. Stik golemnya tidak pernah ada dari satu kasus stik golem itu tidak pernah diakui stik golem yang mana. Bahkan dari sendiri menyatakan itu tidak ada di BGD. Ya? Golem yang disebut-sebut itu tidak ada. Betul, hasil visum ada. Sumia Stream menyatakan, betul kami menyatakan bahwa ada luka. Ada Pak Yosef yang kata-kata yang hari ini sedang jadi terdakwa. Tapi yang menghubungkan terdakwa dengan korban apa? Alatnya yang digunakan apa? Mana alatnya hari ini? Itu kan? Jadi masih banyak kejanggalan, tentu saja menurut banyak kami akan membuat kami masih tetap yakin ini buat kami tidak menyenangkan hal yang terjadi hari ini ketika mereka mendapatkan sejak awal 340 dan 338 kami yakin mereka akan bersikeras mempertahankan harga diri institusinya. Dengan seperti ini mereka akan mempertahankan, tidak akan menuntutnya. Dan yang paling pasti begini, coba teman-teman cek
tersangkanya tidak ditahan. Coba cek teman-teman, ada tidak? Baru-baru ini terjadi ada yang ketika, kalau tidak salah yang polisi yang bapak suaminya itu tidak ditahan. Gimana? Tapi semenjak itu ada tidak? Maksudnya orang yang dulu pada tersangka, kalau tidak udah dulu tidak terlalu mencari. Sepertinya ini yang pertama nih. Di mana bumi binari tidak, tapi masalah ini masih hidup. Makanya, sekali lagi, saya tidak heran, itu saya kok ringan dibandingkan pasalnya. Karena pasal 340 itu adalah hukuman mati. Dibandingkan dengan tuntutannya, sementara dalam tuntutan tadi, kami nyaris tidak melihat ada kalimat hal yang meringankan. Dan kemudian teman-teman mendengar semuanya memberatkan. Saya pikir ini harus hukuman mati. Tapi ternyata mereka, ya, sekarang itu pun, sudah hidup. Tapi kembali lagi,